Beredar sebuah tangkapan layar artikel berita online mengenai Taman Mini Indonesia yang diserahkan ke pihak lain. Akun Facebook Dina Mariana mengunggah tangkapan layar tersebut disertai narasi bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengambil alih TMII dan dijual ke Tiongkok. Benarkah Taman Mini Indonesia Indah dijual Megawati ke Tiongkok? Dari penelusuran kami, faktanya tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal itu. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan, Taman Mini merupakan aset negara. Pemerintah juga bertekad mengembangkan Taman Mini sebagai cultural theme park berstandar internasional. Di sisi lain, Kepala Staf Presiden Muldoko juga menjelaskan BUMN di bidang pariwisata juga telah disiapkan menjadi salah satu opsi pengelola Taman Mini Indonesia Indah. Kesimpulannya, klaim bahwa Taman Mini Indonesia Indah dijual Megawati ke Tiongkok adalah salah.